Halo Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi cuy, dan lagi gitu loh. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan lagi story-nya Ultraman Jack ya, teman-teman, yang belum sempat kita selesaikan gitu loh. Belum sempat kita tamatkan, teman-teman. Buat kalian yang sudah pernah atau menonton videoku sebelumnya, teman-teman, kalian pasti tahu dengan story Ultraman Jack ini cuy. Wadaw kali. Oke, teman-teman, di sini kita nggak perlu bacot-bacot lagi, langsung saja kita masuk ke story-nya Ultraman Jack. Wadaw. Oke, langsung saja ini cuy. Oke, apa yang terjadi selanjutnya di story Ultraman Jack ini? Apa yang terjadi ini, teman-teman? Lihat tadi, Ultraman Jack-nya termundur, dan di sini Ultraman Jack melihat Ultraman Ayah menjadi batu cuy, dan di belakang Ultraman Jack ada Ultraman Joppy, teman-teman. Oke, sekarang mereka berbicara. Loh, apa ini, teman-teman? Kenapa ini? Kenapa Ultraman Joppy menyerang kita ini, teman-teman? Kenapa ini? Kenapa ini cuy? Jelaskan kepada Abang San, kok tiba-tiba Ultraman Jack menyerang kita cuy. Wadaw kali. Oke, teman-teman, di sini kita serang Ultraman Jack-nya. Aduhai, di sini kita nggak berkutik, teman-teman, sama Ultraman Jack ini. Aduhai, kita diserang-serangnya cuy. Oke, kita serang balik lah gitu loh. Oke, rasakan pukulanku ini Ultraman Jack. Kenapa kamu menyerang aku Ultraman Joppy? Rasakan ini Ultraman Joppy, tiba-tiba kamu menyerang aku. Apakah kamu berkhianat kepada sesama Ultraman ini, teman-teman? Aduhai, di sini kita kalah, teman-teman, melawan Ultraman Joppy-nya. Wadaw kali cuy. Oke, apa yang terjadi selanjutnya di story Ultraman Jack ini? Aduhai, di sini kita ditendang oleh Ultraman Joppy, teman-teman. Oke, selanjutnya apa? Di sini kita bangkit kembali cuy Ultraman Jack-nya, dan selanjutnya di sini kita akan melawan lagi dan lagi ya, teman-teman, melawan Ultraman Joppy lagi cuy. Oke, di sini kita harus fokus ini, teman-teman. Kita harus kalahkan Ultraman Joppy ini yang menyerang kita gitu loh. Wadaw sangat. Oke, rasakan tendanganku ini Ultraman Joppy. Dasar berkhianat kamu. Oke, di sini Ultraman Joppy-nya termundur, teman-teman. Di sini Ultraman Joppy-nya lari cuy. Gak tahu dia larinya kemana gitu loh. Oke, di sini kita berbicara bersama Ultraman Taro, teman-teman. Di sini kita sedang membahas tentang Ultraman Joppy yang menyerang Ultraman Jack, teman-teman ya. Apa yang terjadi kepada Ultraman Joppy gitu loh. Di sini kita berpikir dan terus berpikir apa yang terjadi sekarang ini, teman-teman. Sekarang planet cahaya sudah menjadi kacau cuy ya. Oke, di sini kita terus berbicara ya cuy. Kita di sini ada Ultraman Leo, ada Ultra Seven, teman-teman. Dan di sini Abang San sedang berbicara dengan Ultraman Ibu, teman-teman ya, Ultraman Jack-nya gitu loh. Oke, selanjutnya apa yang terjadi di sini? Kita berbicara bersama Ultraman cuy. Di sini ada Ultraman Aichi, Ultraman Leo, Ultra Taro, Ultra Seven, teman-teman. Oke, di sana juga ada Ultraman Ibu. Di sini kita berada di angkasa, teman-teman. Di sini ternyata, teman-teman ya, bumi diserang oleh kawanan monster cuy. Wadaw kali gitu loh. Oke, di sini kita menuju ke bumi, dan di sini, teman-teman, kita akan mengalahkan monster burung dulu ya cuy, karena dia sudah menyerang bumi gitu loh ya. Dia menyerang penduduk bumi cuy. Wadaw kali gitu loh. Oke, set kita musnahkan dulu ini monster burungnya gitu loh. Oke, rasakan itu. Wadaw kali. Oke, dan saatnya berlari dan tendang anjay. Oke, berlari dan tendang anjing, gak kena ya cuy. Oke, di sini kita yang terjatuh. Oke, rasakan serangan pukulanku, dan rasakan. Oke, rasakan laser cahaya. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan satu monster burung. Tinggal beberapa monster burung lagi ya cuy. Di sini, teman-teman, banyak sekali monster burung yang menyerang bumi, teman-teman. Wadaw kali, di sini kita harus memusnahkan semua monster burung ini satu persatu gitu loh. Oke, dan rasakan tendanganku. Aduhai, di sini kita diserangnya terlebih dahulu. Oke, kita tangkap berhasil, dan kita pelantingkan ke belakang cuy, dan rasakan laserku ini burung. Rasakan laserku ini wahai monster burung. Oke, teman-teman, di sini kita sudah berhasil mengalahkan dua monster burung. Oke, kita lanjut lagi ke monster burung yang ketiga, teman-teman. Di sini sekitar ada 4-5 monster burung yang harus kita kalahkan ya cuy. Wadaw kali. Oke, set rasakan itu, rasakan seranganku. Oke, tangkap. Aduhai, nggak berhasil kita tangkap. Oke, set anjay, set. Oke, tangkap. Aduhai. Oke, rasakan seranganku, rasakan laser cahaya. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil membunuh
3 monster burung, tinggal 2 monster burung lagi ini cuy, untuk kita bisa memusnahkan semua monster burung yang menyerang bumi gitu. Wadaw. Oke, set. Oke, kita pelantingan dulu monster burungnya dan sekarang kita tendang. Aduh, di sini kita ditembaknya terlebih dahulu oleh monster burung itu gitu loh. Oke, tangkap berhasil dan kita pelasah ke belakang, teman-teman. Dan sekarang rasakan laserku. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil membunuhnya, tinggal satu lagi monster burung cuy yang harus kita musnahkan ini. Oke, aduhai, mundur dulu kitanya dan tendang. Oke, di sini kita bisa mementalkan monster burung. Oke, selanjutnya, aduhai, di sini kita terkena pukulannya cuy. Oke, set set set. Oke, rasakan itu dan kita pelantikan ke atas, teman-teman. Selanjutnya serangan terakhir. Oke, tangkap. Aduhai, enggak berhasil ya, teman-teman. Oke, serangan terakhir, tangkap dan berhasil cuy. Iya, yeah, rasakan ini, belah perut. Belah perut cuy. Oke, di sini kita berhasil mengalahkan monster terakhir, teman-teman. Dan apa yang terjadi selanjutnya di story Ultraman Jack ini? Oke, di sini kita kembali lagi ke planet cahaya, cuy. Ya. Oke, benarkah kita kembali ke planet cahaya ini? Oh, ternyata tidak, teman-teman. Di sini ya, lihat itu monster ice-nya diserang oleh monster burung yang sudah kita kalahkan tadi, cuy. Wadaw kali gitu loh. Apa yang terjadi pada Ultraman Ace ini, kok dia kalah gitu loh. Oke, di sini kita harus membantu Ultraman Ace ya, teman-teman, untuk mengalahkan monster burung ini cuy. Oke, kita serang-serang dulu monster burungnya. Aduh, di sini kita ditembak oleh monster burung dan di sini badan kita meledak gitu loh. Apa yang terjadi pada monster burung ini, kenapa dia tiba-tiba kuat gitu loh. Oke, di sini kita minta bantuan dulu kepada Ultraman Jopi, teman-teman, kekuatannya ke kita gitu loh. Oke, set-set, rasakan ini. Oke, set-set, rasakan seranganku wahai monster burung. Oke, set, tangkap. Oke, teman-teman, di sini kita pusing-pusingkan monster burungnya. Oke, mantap-mantap jiwa cuy. Oke, tangkap. Oke, di sini kita pukul gitu loh. Wadaw sangat. Oke, set, rasakan itu monster burung. Oke, rasakan tangan cahaya. Aduhai, dia berhasil menahannya, teman-teman. Oke, kita tangkap dan kita lemparkan ke belakang cuy. Dan di sini saatnya rasakan laser kematian. Wadaw, pukul. Oke, mantap jiwa. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap dan kita pukul lagi. Wahahaha. Oke, dan rasakan ilah kamu wahai monster burung, berani-beraninya kamu menyerang temanku, yaitu Ultraman S gitu loh. Oke, setangkap lagi dan berhasil, teman-teman. Serangan terakhir, serangan laser kematian. Aduh, serangan laser kematian. Iya, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster burungnya dan di sini kita akan membantu dulu Ultraman S ya, teman-teman, yang sedang sekarat itu. Oke, kita ngomong dulu bersama Ultraman S. Oke, penteri. Kenapa ini, teman-teman? Di sini kenapa kita diserang oleh Ultraman S ini, teman-teman? Apa yang terjadi, teman-teman? Tadi kita diserang oleh Ultraman Jopi dan sekarang kita diserang oleh Ultraman S ya, teman-teman. Wadaw kali, kenapa ini para Ultraman kok berkhianat gitu loh. Oke, di sini Ultraman S-nya ditemani oleh monster tadi, monster kumbang yang sudah memperangkap kita, teman-teman, yang sudah menipu kita gitu loh. Oke, di sini apa ini monster kumbangnya ini, cuy? Apakah di sini kita akan mengalahkan monster kumbang ini gitu loh? Oh, ternyata benar, teman-teman. Di sini kita harus mengalahkan monster kumbang ini, cuy. Oke, monster kumbang ini bersekongkol ya, teman-teman, sama Ultraman S ya cuy. Oh, kita kalahkan dulu cuy. Oke, set. Aduhai, set, rasakan ini pukulanku, rasakan ini. Oke, kita keluarkan dulu ini, teman-teman ya, kita minta bantuan sama ini Ultraman Jopi cuy. Oke, set, rasakan ini seranganku. Oke, set, tangkap dan kita plasa dulu ultra ini ya, monster kumbangnya. Oke, mantap jiwa. Oke, dan rasakan tendanganku. Aduh, di sini kita terkena rimpatannya, teman-teman. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi story-nya, cuy. Di sini story-nya mereka sedang berbicara ini, Ultraman sama monster kumbangnya. Dan apa yang terjadi selanjutnya ini, bos? Oke. Apa yang terjadi? Oh, ternyata kita kembali lagi, teman-teman. Kita tidak berhasil mengalahkan monster kumbang dan di sini kita kembali lagi ke planet cahaya, cuy. Wadaw kali ya. Oke, di sini ada Ultraman sama Ultraman Leon. Kita di sini sedang berbicara tentang masalah tadi Ultraman Ice sama Ultraman Jopi yang berkhianat, teman-teman ya. Tiba-tiba dia menyerang kita gitu loh, Ultraman Jack cuy. Dan di sini juga kita membahas tentang monster tadi yang sulit untuk kita kalahkan gitu loh.
karena di sini kita sulit untuk mengalahkan monster, teman-teman. Kemungkinan di sini kita akan latihan lagi ya, cuy. Oke, apa yang terjadi selanjutnya ini, cuy? Iya benar, teman-teman, di sini kita akan latihan lagi memperkuat kekuatan kita, teman-teman ya. Oke, cuy, di sini kita akan latihan bersama Ultraman yang lainnya. Di sini kita akan melawan Ultraman Ultra Seven, cuy. Wadaw. Oke, di sini kita latihan bersama Ultra Seven supaya kita lebih kuat dan bisa mengalahkan monster kumbang dan dua Ultraman yang sudah berkhianat ya, cuy. Oke. Oke, lanjutkan. Oke, set, rasakan ini seranganku. Oke, di sini kita akan latihan tanding, wahai Ultra Seven. Siapa di sini yang terkuat gitu loh. Oke, di sini kita harus mengembangkan kekuatan kita supaya kita lebih kuat gitu loh. Wadaw-wadaw kali, cuy. Oke, set. Oke, kita tangkap Ultra Seven-nya dan kita pusing-pusingkan sampai pening gitu loh. Wadaw. Oke, dan rasakan tendanganku itu. Oke, aduh, di sini kita yang terpental. Wadaw-wadaw kali, set, rasakan seranganku, rasakan itu dan rasakan ini, rasakan. Oke, tangkap, berhasil, dan kita bawa dia ke belakang, cuy. Oke, apa yang terjadi selanjutnya ini? Oke, set. Wadaw. Oke, rasakan seranganku ini, wahai Ultra Seven. Oke, kita plantingan dulu ke belakang Ultra Seven-nya dan rasakan laser kemenangan. Wahahaha. Oke, set. Rasakan tendanganku. Aduh, ya. Oke, rasakan serundukanku. Oke, set. Rasakan itu dan tangkap. Berhasil kita tangkap dan kita bawa ke belakang lagi. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Rasakan laserku ini. Wahahaha. Oke. Rasakan tangkap dan pukul. Hahaha. Oke, set di sini, teman-teman, sedikit lagi kita sudah mau menang. Oke, aduhai, di sini kita terjatuh, boy. Oke, tangkap dan berhasil, teman-teman. Di sini kita akan melihat serangan maut. Wah. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan Ultra Seven, cuy, di latihan pertama kita gitu loh. Oke, teman-teman. Oke, di sini Ultra Seven sudah ini, teman-teman, sudah mengakui kekuatan kita gitu loh. Oke, teman-teman, mungkin untuk video ini sampai di sini saja dulu ya, teman-teman. Di sini Ultraman Jack-nya akan fokus dulu untuk latihan ya, cuy, supaya dia bisa lebih kuat dan bisa mengalahkan monster kumbang, teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mungkin untuk story Ultraman Jack ini akan Abang San lanjutkan ke di video berikutnya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya Abang San dari channel Baca undur diri. Bye bye.